Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dalange katon apa mboten? Dalange katon apa mboten? Oh mboten. Ibu-ibu lebih suka saya berdiri atau duduk? Berdiri? Oh itulah ibu-ibu pak, sukanya yang berdiri-berdiri. Nggih, kalau izin ngadek sekedap nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kayong dalange ganteng eman-eman ora disawang ya Bu ya. Nggih, aduh. Tolong jagong sing kepenak niki soale panggonane ning sebelah dalan raya persis. Jadi mengko menawi wayangan menawi panjenengan pada ngomong dewek engko bareng-bareng ora krungu ngaten nggih soale wayang bengi kiye wayang santri bengi kiye muga-muga ora mung dadi tontonan tapi juga bisa dadi tuntunan. Muga-muga ketika panjenengan khidmat nonton wayang santri dalu niki pengikiye panjenengan oli pahala, muga-muga pahalane dilipat ganda akan karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Menawi panjenengan khusyuk, panjenengan anteng rongokna wayang, muga-muga panjenengan mengko balik nonton wayang santri, langkah kakine panjenengan ngrogrogaken dosa-dosane panjenengan sedaya. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Ngaten nggih. Tolong lenggah sing kepenak panitia menawi badhe bolak-balik ajane ngarep panggung. Tolong nggih ibu-ibu panitia, bapak-bapak panitia. Soale beda karo wayang kulit anggar wayang golek ke penontone ning ngarep. Dadi anggar panitia pangriwariwi tolong lewat mburi mawon. Dadine tidak mengganggu penonton yang di depan. Ngaten nggih. Sepakat nggih. Tepuk tangan yang meriah untuk Desa Bulakamba. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang kula hormati para alim, sedaya para ulama sesepuh bini sepuh wonten Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Ingkang kula hormati jajaran Forkopimcam, Pak Camat atau yang mau Camat hadir sedaya, hadir piyambak nggih. Ya, ugi dari jajaran dan Ramil dan Kapolsek. Kita doakan mudah-mudahan bapak-bapak TNI dan Polri diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tetap semangat menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk bapak-bapak TNI dan Polri. Alhamdulillah kula dengan membawa kebudayaan insyaallah akan selalu sinergi dengan TNI dan Polri, Pak. Alhamdulillah kemarin Hari Bayangkara di Tegal juga saya diundang, ada Abah Lutfi dan ada Pak Kapolda juga. Kemarin peresmian jembatan gantung yang dibangun oleh TNI menghubungkan dua desa. Jadi ana ning Kabupaten Tegal satu desa sing terisolasi, Pak. Listrik mlebu bae nembe tahun 2014. Sebelum jembatan itu dibangun oleh TNI, bocah-bocah angger sekolah nyebrang kali, angger balik ke kudanan, kaline banjir ora bisa balik maring umah, kudu nginep ning tetanggane, tetangga desane. Mulane alhamdulillah TNI kemarin dari Kodim 0712 Tegal membangun jembatan dan itu masyarakat bungah kabeh. Muga-muga TNI dan Polri semakin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Karena mekaten kalau niku nanti kepanggih kali Bapak Prabowo Subianto Presiden terpilih, kalau kepanggih teng pondoke Gus Miftah, kita berdialog waktu itu mengenai kebudayaan. Apalagi Pak Prabowo sekarang dan teman-teman sedang mengusung Kementerian Kebudayaan itu berdiri sendiri, Pak. Diskusi yang asik ketika kula berdiskusi dengan Gus Miftah dan Pak Prabowo Subianto. Dan Pak Prabowo Subianto niku sepakat
bahwa apa? Kebudayaan adalah salah satu benteng pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa nih kebudayaan kue adalah benteng pertahanan negara Indonesia. Panjenengan tahu krungu Pak, Bu, wayang pan diklaim garo negara liat, reok Ponorogo pan diklaim garo negara Malaysia. Tapi apa? Sing sewot orang mung wong Jawa tok sing duwe wayang, sing sewot orang mung reok wong Ponorogo tok sing duwe reok, tapi se-Indonesia sewot kabeh ketika kebudayaan pan direbut oleh bangsa lain. Itu alasan kenapa kebudayaan adalah benteng pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pada malam hari ini Desa Bulakamba nguri-nguri kebudayaan. Moga-moga wargane selamat kabeh, wargane rukun kabeh, wargane kompak kabeh. Dadi Bulakamba bisa berkembang, bisa dibangun, dan rakyatnya sejahtera kabeh. Tepuk tangan yang meriah untuk Bulakamba. Nyong kudu tegas ngomong kaya gini, sebab saya ini kaya kebudayaan radan disepelekna Pak. Bocah-bocah si pada cenglu, pada gawa parang, pada gawa senjata tajam, nebak si wong tawuran. Lah wong-wong ujung-ujung pada ngomong, kae bocah-bocah nam wis pada ngilangakan, wis pada ninggalakan kebudayaan. Padahal selama kia pada mari ngendi, nanggap wayang, larang secuil dinyang. Ya gue. Anak seniman ya belum bisa menjadi kehidupan sehari-hari, Pak. Itu kadang-kadang kayak gue. Tugale kayak gue. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun tepang kula dereng, Bu. Dereng nggih. Kula niku Bulakamba termasuk tempat yang bersejarah. Biyen wayang santri enyong pertama kali nganggo lakon ning kene iringane urgen. Niku nganti si Kris kue tangane keriting kan sahabatir gemian dari tempat dari kenalan nami kulo Haryo Susilo Pak. Kulo putranipun almarhum Ki Entu Susmono, anak nomor loro sekan bojo sing pertama. Bojone pira kulo niku anak nomor kali sekan bojo sing pertama, bapane kulo bojone loro Mbak, kue sing katon. Buatan jari anak paribasan kaya ki anak kue kudu luwih hebat sekan bapane, leres. Berarti angger bapane bojone loro berarti anaknya bojone si ngomong papat bisa ngomong wadon palurah kaya. Kalau niku gada prinsip buatan kata sepekatan. Karena apa? Saya punya prinsip lelaki yang hebat itu bukan yang mencintai banyak wanita. Ulangi ya, lelaki yang hebat itu bukan yang mencintai banyak wanita, tetapi lelaki yang hebat itu yang mencintai satu wanita dengan banyak cara untuk mencintainya. Iya, cuaks ngeneng kim 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 cukup turuk cukup turuk cukup rokok cukup rokok dan jangan ngomongnya apa mau. Bisa nyong ngomong kaya kowe sebab bojone nyong melu. Mama, berdiri dong sama mamer bojone. Bisa nyong purwati sing tangi. Alhamdulillah bojone ini istri saya yang pertama dan satu-satunya. Oke, sedereng mulai wayang santri, niki kulo badhe mengecek kecintaan anak-anak kecil terhadap negara Indonesia. Adik-adik, Mas Dalang mangke memberikan pertanyaan sing bisa ngacung terus maju jawab angger bener tak sawer 1000. Siap? Siap ya? Siap ya? Siap ya? Pertanyaan pertini. Pertama, siapa
yang bisa menyebutkan lima sila Pancasila? Ayo Mas, ayo Mas. Gini, pencemiknya sini. Ya. Sini Mas, sini ngarep baik. Ya. Cip. Tolong jukun aku ya Mas, kertas. Ya, sip, matur suwun. Ya. Ngene. Kondisit. Kon sendale dicolong sapa? Kau mik. Nganggo mik. Sendale dicolong. Oh, ning kono bukan dicolong wong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arane sapa? Said. Said kelas pira? 4. Kelas 4. Kelas 4 SD. Cita-citane dadi apa Said? Cita-citane mbuh. Cita-citane urung ketemu. Balik goleki ngisor longan, bukan anak. Said bapane kerjane apa? Bapaknya kerjanya neng sawah. Nganggur neng sawah. Iya. Kerjanya nandur pare ngono. Oh bawang. Iya. Ibu kerjanya nganggur. Ibu kerjanya ngerewangi bapak, nyiapna panganan, nyiapna kewenan apa ke sekolah. Nganggur ya. Cita-citanya udah ngerti pengen jadi apa? Bisa ngaji orang? Bisa ngaji. Coba engkau tak tambah sekitar ibu maning. Bisa nemo. Nggak sarung orang cawat kayak mesti kayak. Sarungnya tulisannya NU. Tepuk tangan. Ya. Mudah-mudahan lebus warga. Sarungnya. Tapi tolong, kon angger nganggo sarung kiye aja mlebu maring WC. Ya. Aja mlebu maring WC, aja dinggo tongkrong angger ngising. Untuk menghargai Nahdlatul Ulama. Kula lebih seneng angger Nahdlatul Ulama tulisane ning peci mboten ning sarung. Angger ning sarung tulisan NU-ne bisa kejagongan. Ngaten nggih, Bu nggih. Pancasila wis. Ya. Siap. Sing seru Said. Pancasila. Tepuk tangan 100.000 untuk Said. Kita panio. Duitnya panggo apa? Ke bocil FF ya berarti bocil FF. Ditabung ya. Aja nggo top up tok ya. Sip ya. Tepuk tangan untuk Said. Oleh duit ora salaman bocah brokcak. Pertanyaan nomor 2. Siapa yang bisa mengurutkan nama Presiden Republik Indonesia? Sing tua-tua ora usah ngaco. Anak-anak, ayo Mas, ini Mas, ini Mas. Ayo maju. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arane siapa? Danu. Kelas pira Danu? Kelas 11 SMA. Oh 11 SMA. Rene tuwa nemen jane ngono. Cita-citanya jadi apa Danu? Cita-cita jadi pegawai negeri. Jadi PNS. Ya, pengen jadi kepala dinas apa jadi apa? Nanti se Sanjoge, Pak. Sanjoge. Numpak apa aja njogo nyawer ing ndi ngono ta. Kon kolore dawa nemen iki berarti manuke cilik berarti kan gar kolore dawa. Bapak kerjane apa, Nuk? Bapak
Teng ning Lampung merantau. Ibu? Ibu teng puskesmas. Dadi apa? Biduan. Eh bidan, apa? Bukan dadi apa ya? Data-data di puskesmas. Administrator. Ya. Oh, sekretaris. Ya wis. Siap ya, Danuk? Sebutkan urutan presiden dari 1 sampai 8. Presiden pertama, Bapak Soekarno. Ya. Presiden kedua, Bapak Soeharto. Ya. Presiden ketiga, B.J. Habibie. Ya. Presiden keempat, Abdurrahman Wahid. Bapak Abdurrahman Wahid. Ya. Presiden kelima, Ibu Megawati. Ya. Presiden keempat, keenam, Susilo, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Presiden ketujuh, Bapak Joko Widodo. Presiden ke-8, Bapak Prabowo Subianto. 100.000. Bisane apal persiapan tes CPNS, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Danu. Oke. Niki kula seneng nyawer dudu moni nyong wis sugih, Pak. Mboten dereng maksudnya dereng sugih nemen. Kalau dibanding Abantus ya aduh wong Abantus bae kuwi dadi bupati barang wis ora dadi bupati malah melarat, Pak. Barang dadi bupati malah kekayaannya itu menurun. Ninggalna ketika meninggal dunia ya orang ninggalna pada dunia akeh. Wong nyong bangun rumah pe mobile kuliah 4 tahun Pak. Sekolah. Maksudnya nopo? Gusti Allah pernah ngendikan ana indadoni abdibi. Gusti Allah pernah berfirman ngaten. Nyong kowe tergantung prasangkane kowen maring nyong. Kowe Gusti Allah ngomong kados semekaten. Jadi menungsa angger husnudun karo Gusti Allah berpikir sing abik-abik maring Gusti Allah. Gusti Allah gampang nemen maringi rezeki, Bu. Gusti Allah gampang men maringi jalan keluar. Tapi angger menungsa sing dadi hambane Gusti Allah ke mikire ora apik maring Gusti Allah, Gusti Allah ya gampang nyepelekna. Maksude nopo? Kulo optimis kulo besok dadi wong sing tambah sugih. Amin. Dan nyong kue pengin besok sugihe nyong ora mung dibadok dhewek kecok tapi sugihe nyong bisa bermanfaat nggo masyarakat, nggo keluarga, kanca batir lan sapiturute. Kadang-kadang wong kaya kiye. Wong kue seringe mendahulukan keinginan tapi ora nyiapaken wadah. Contohe panjenengan jaluk banyu tapi panjenengan orang nyiapakan wadahe kira-kira bisa oli banyu apa ora? Ora bisa. Semakin gede wadahe panjenengan oli banyune tambah akeh. Maksudnya ngaten sebelum kulo besok kulo percaya nyong dadi wong sugih nemen kulo nyiapakan awake nyong disit supaya besok dadi wong sugih sing bermanfaat. Allahumma amin. Ngaten nggih, monggo. Mangke wayang santri niki bubare jam 1 atau setengah loro. Memang kaya kowe, Bu, anggar pang sing sewengi nanggape sing sewengi. Regane ya beda. Mumpung isi murah, monggo ditanggap. Murah tapi ora murahan. Mangke jam 1 atau setengah 2 bubar, balik-balik dadi bapak-bapak bisa nonton final Euro Inggris lawan Spanyol. Ngaten ya Mas ya? Ya wis, nyong notowi Spanyol. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga wayang santri dalu niki wonten pahalane dilipat gandakaken dening Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Balik-balik muga-muga kula panjenengan sedoyo dosa-dosane diampuni kalawan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Muga-muga sing duwe utang sing ngutangi kelalen. Amin. Kuat nyaur utang lan kuat ngutangi tanggalan sedulur Allahumma amin. Kanca-kanca putra satria ras siap nggih? Monggo sarang-sarang selawat Abu Nawas sallu ala Nabi Muhammad. Thank you.
teng swarga. Selamat berkah kagem sedoyo masyarakat bola kamba. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Wah, masyaallah. Ya Allah Gusti mugi paring rahmat datang panjang nabi kang agungkan. Engkang dinuntun lan mangkasi. Wuh, 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 wuh.
genda saja go dolan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Ya selendang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayam semangat nemen ya, Dang. Bagaimana Kanca Batir? Semangat nemen. Betapa tidak hatiku semangat, Harno. Kenapa? Kang Lupit, bagaimana selendang? Ketika ada pagelaran kebudayaan di sebuah desa dan tadi siang wonten sedekah bumi nggih Pak nggih, wau nggih Pak nggih. Alhamdulillah ketika ada kebudayaan saya angan amat sangat berbahagia, Harno. Kayak gue ya, Dang. Sebabe apa maning ke bocah-bocah cilik nonton wayang bisa rame nemen. Tepuk tangan untuk Desa Bulakamba. Wow. Ke berarti tandane generasi muda ora klalen karo kebudayaan luhur Indonesia ya, Teng. Benul sekali. Betul lah. Wong sing arane Kanca Batir. Apa? Sedekah bumi kue jare sirik bid'ah bid'ah sesat wah wah kapir si seneng ngapir nak kayak kue perangasane surga neraka ganembah ya bayar. Pimen selentang menurut kawan wong sing kaya kue sing seneng mengkafir kafirkan sedekah bumi kue ke pimen lah. Selamat datang Ben dan Matthew. Ini alhamdulillah para dosen dari Yale University Amerika hadir untuk menyaksikan wayang santri. Tepuk tangan yang meriah. Sehat Pak Uji. Monggo. Lenggah sekecakan monggo. Nanti Matthew tolong pas lagi intermezzo nanti kita berikan waktu untuk memberikan sambutan Kanca Batir. Beres. Jadi, ya Allah. Biasaan iki. Apa? Kebiasaan nek gawe rundak kayak kaget kabeh. Biasaan pimen. Gawe kaget wong sih pirang-pirang kaya kae. Ya pada rundak kabeh mencolot kabeh selendang bocah kaya. Lagi mengalem-lembere mencolot to. Lawonyo sing kaget iki melu kaget kok. Ngasane apa sih? Oh, nanti bukan anak kenang wong ke serangan jantung pimen. Apa? Kenang serangan jantung. Ya serang mani kok. Gampang. Kenang meteng kenapa kok? Eh, pimen. Kenang wong meteng. Kenang wong meteng kok mrojo lengkene. Kluron. Lahire prematur, durung wayahe lahir kok wis metu di siti lonteng. Mrojol pimen kowe. Ya gampang kok. Gampang pimen. Bayine lebok namane kok. Pengasannya apa sih? Kan boleh ngerti no. Apa? Nyong kue lahirnya beda karo bocah-bocah liane. Ish, beda pimen maksudnya. Angger bocah-bocah cilik kan mesti lahirnya yang dina kue oh ya maksudnya sedina tok. Oh sedina. Sedina oh ya berarti tanggal lahirnya ya siji. Ya siji. Angger nyong beda. Sih kan pira? Bedanya pimen bedanya.
Nyong kowe lahirnya awit tanggal 6 nganti tanggal 8. Udah. Kene ngake temen. Sebabe apa? Wong tanggal lahir kowe tanggal 6, tanggal 6 bae, tanggal 7 bae, tanggal 8, tanggal 8 bae. Senen telung dina pimen kowe. Nyong kowe mbok kene nyong ngedene awit tanggal 6. Tanggal 6 wis ngeden. Jadi nyong kowe wetone kowe Senin malam Kamis. Wah. Ceritanya pimen bisa nganti lahirnya prosesnya telung dina. Nah, sejarahnya pimen kue sejarah. Sejarahnya kue kayak gie. Pimen. Lagi tanggal 6. Tanggal 6. Bokene nyong ngeden. Nyong kue wis metu no. Wis metu. Wis brojol ya. Barang wis metu nyong werusing nulungi lahiran kue bedane tua. Tua latang. No. Tua latang. Raine wis kisut, irunge pesek ya. Wong guyu be katone nangis arno. Kuwe tua lada. Terus imen. Moh bidane tua nyong mlebu maning-maning wetenge mbok kene. Manjing maning ta. Manjing maning nyong. Kuwe tanggal 6. Kuwe tanggal 6. Lah tanggal 7. Tanggal 7 neteng. Tanggal 7 nyong pengin metu no sebenere no. Metu. Pengin metu. Terus barang metu bisane tul tul tul. Sesek nemen ora bisa metu. Si bisane. Embuh. Sebabnya apa? Anak bocah gundul no. Hah? Iya. Bocah gundul. Iya nyong garo bocah kowe maju mundur kaya kiyo. Tabrakan. Bocah gundule maju mundur bae. Kowe. Terus men. Sing paling nyengiti barang bocah gundul kowe panglunga ngidoni harno. Waduh kaya kowe. Kon didoni teng. Kon didoni. Ya akhirnya nyong mendelep maning oh ya. Manjing maning. Kowe tanggal 7. Tanggal 7. Lah tanggal 8 ne. Ah tanggal 8 ne. Barang tanggal 8 nyong metusekan wetenge mbokene nyong gelep kaya kowe. Ya. Langsung barang weru ya Allah bidane ayu nemen Kang Lubit. Bidane ayu. Iya. Esinom. Wulu. Irunge mancung. Kulite warnane putih sing paling luar biasa Harno. Apa? Wah, susune gedhe nemen. Luar biasa. Terus pimen kon. Langsung ngonyong barang ati bidane ayo langsung mencolot. Iya. Trep. Langsung ngempeng. Melune bayi tua kowe. Bayi gragas. Apa? Bayi tua. Bayi gragas kok bayi ngerti susu. Ya bayi yang ngerti, bayi yang nginungnya susu goblok ya kemana. Ya masa ngerti susu gede? Hah? Masa ngerti susu gede bidane ayu? Ya ngerti, bayi ngerti di susu sing isine ake garo sing kempes goblok. Ngasane apa sih? Kayak sing gendang gue. Oh bayi nang apa lo? Zaya teng. Terus wingi ternyata Harno. Pimen. Neng sebelah nyong anak. Ibu-ibu lagi periksa hamil. Oh, lagi periksa. Karo dokter kandungan dicek kandungannya nganggo kayo mesin usg. 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 Terus pimen. Nah, kowe ning jero kandungan. Kan bisa weru bayine dan bisa ngrungokna suara detak jantungnya ya. Iya. Ternyata ning mesin usg kowe. USG ah. Neng mesin USG kue anak suara liya no. Anak suara liya. Suarane apa teng? Ternyata bayine kue kembar telu dan bayine kue lagi omong-omongan. Si bayi yuk bisa omong-omongan? Iya Kang Lubit. Bayine kandah-kandahan. Iya. Kandah apa sih? Kue bayi telu kembar telu kue sing diceritakan lagi kandah-kandahan apa teng? Ternyata bayi telu kue lagi membahas cita-cita angger wis lahir dan wis gede engko cita-citane besok pan dadi apa. Loh. Si jerone wetu wis duwe cita-cita ya eden ah. Pimen. Pembicaraane pimen. Bayi sing pertama duwe cita-cita. Apa cita-citane? Jarene besok angger wis gede pengin dadi direktur PLN. Direktur PLN? Sebabe repan gawe listrik ning jero wetenge wong wadon. Bisa ane. Sebab biyen ning jero kandungan peteng Harno. Oh iya ya peteng ya. Dedet ya peteng dedet kue sing pertama bayi pertama
sing nomor loro. Bayi sing nomor loro cita-citane pengin dadi tuan tanah. Tuan tanah. Juragan sing duwe lemah ambanemen. Sebabe apa kowe? Sebabe ning jero weteng pokene sesek. Oh, telu ya moni ya. Telu. Iya, terus bayi sing nomor telu, sing paling apik bayi sing nomor telu iki. Bimen sing nomor telu. Cita-citane pengin dadi reskrim utawa buser. Polisi. Polisi reskrim. Terus pisane pengin dadi reskrim. Menda apa? Sebab pengin goleki bocah gundul sing senenge mlebu-mlebu metu mau kuwe, iya. Sing senenge nabraki ya miki ya. Seneng nabraki miki. Seneng nabraki, iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Pimpin kon mau pang terusaken. Wong-wong sing senenge ngomong sirik marang sedekah bumi kepimen slenteng. Lah, wong jare nyong kowe, wong sing senenge mbit-mbitahaken kebudayaan kowe dolane kurang adoh. Dolane? Dolane kurang adoh, ngopine kurang kental, meleke kurang bengi, tangine kurang awan, bojone kurang akeh. Wah. Wow. Bisa ne ujug-ujug bojo sih. Ya bojone ora mung wadon tok kok. Siapa maning? Dalang bojone ya wayang. Eh. Kiai Rusbat. Ustad karo Rusbat. Kowe bojone Quran karo hadis. Melu polisi, TNI, bojone ya undang-undang dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kowe kaya kowe. Seperti bojone. Seperti ya. Bojo. Iya, iya. Oh iya ya tem ya. Sebab neng arane sedekah bumi kue Harno. Apa? Kue mung sarana menungsa nyembah maring Gusti Allah, ngibadah maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sarana ya, Dang. Sedekah bumi kue mung sarana, mung perantara. Contohnya pimen slenteng. Contoh nalikane sedekah bumi masyarakat sing pekerjaane nandur bawang neng sawah. Nandur bawang, tukul bawang. Nandur bodin, tukul bodin. Nandur gedang, tukul gedang. Nandur pari, tukul pari. Bahkan ana sing nandur otot metune bayi. Waduh. Ya. Weh. Sedekah laut, wong-wong nelayan kowe ora rumangsa makani iwak tapi bisa menikmati hasil laut, Harno. Iya ya, ora tau ngopeni. Lah ketika sedekah bumi, masyarakat sing pegaweane wis tak sebut kowe mau menyediakan hasil bumi kowe dan dibagikan ke masyarakat lainnya. Kowe berarti menungsane lagi ngamalaken ibadah sing arane sokado. Sodako. Jare sing arane sodako kowe asodako tu daf'ul bala. Sing arane sodakoh kue mencegah dari mara bahaya, betul. Kue saranane menungsa lewate sedekah bumi. Masyarakat pada urunan nanggap wayang, sedekah nanggap wayang. Wayangnya lucu, dalangnya ganteng, sindene asu-asu. Ayo kos. Ayu-ayu, iya ayu-ayu. Wayangnya lucu, wong-wong pada gemuyu. Menungsa bisa ngetok rezekine nggo gawe seneng wong liya. Dalil kadis mengatakan hadis ah hadisnya riwayat apa? Ya riwayat muslim orang mungkin non muslim ya. Carane wong kue angger gawe seneng wong liya Harno ya. Malaikat kue melu dongakaken supaya menungsa sing gawe seneng wong liya kue besok ning dina kiamat bisa selamat Harno. Didongakaken malaikat. Didongakaken malaikat. Wah, hebat melune ya. Anane sedekah bumi menungsa bisa sedekah. Anane sedekah bumi menungsa bisa gawe seneng wong liya. Anane sedekah bumi pagelaran kebudayaan, perekonomian berputar luar biasa. Wah, iya ya. Kebayangaken bengi kiye duit pira ya teng sing muter teng. Wow, bisa ratusan juta. Paham? Makanya kebudayaan itu bukan hanya nilai luhur saja tapi bisa mensejahterakan masyarakatnya. Mangkane arane kebudayaan kue ora mung nguri-nguri tapi juga ngurip-nguripi. Nguripi ya. Iya. Ora mung ngurip-nguripi tapi bisa dadi urup. Dadi urup. Urup kue pepadang. Pepadange menungsa.
lewat wayang sing ana tuntunane, menungsa sing atine peteng, sing pikirane peteng, atine lagi gelisah gara-gara nonton wayang, wayangnya lucu, atine dadi adem, dadi seneng. Kuwi sing arane pepadang maksudnya kaya kuwi. Bungah ya Teng ya. Bungah luar biasa. Oke. Tepuk tangan yang meriah untuk Desa Bulakamba. Luar biasa ya Teng. Kayak besok maning paling enak wayangannya anggar neng tengah desa ya kan cempatin ah. Sing sepi katanya ora terganggu dengan suara-suara mobil. Kita dalam ditutup ya orang mungkin ya. Dalam kawan luar biasa. Yuk untuk menghangatkan suasana kita mau solawatan dulu ke anak karya dari Abantus. Solawat Lampion jenenge. Solawat Lampion liriknya solawatan tapi nadane Shaolin Kungfu. Ini menandakan bahwa kebudayaan Indonesia itu sangat mengangkat toleransi umat beragama. Tepuk tangan untuk kebudayaan Nusantara. Wah, luar biasa. Ayo sinden-sinden pada berdiri, ayo. Ayo. Sebelum kita bersolawatan ya. Dengan mengucapkan syukur karena timnas Indonesia berhasil lolos kualifikasi Piala ke dunia. Piala Dunia ronde ketiga, kami hadirkan tamu istimewa pada malam hari ini. Sahabat Teng, kita hadirkan bersama-sama pelatih timnas sepak bola Indonesia, Coach Shin Tae-yong. Wah. 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 Mantap. Wah, Shin Tae-yong anjok maring Bulakamba selendang. Keren men luar biasa ya Allah. Annyeonghaseyo. Hah? Annyeonghaseyo. Ganing ganyong. Ganyong waduke. Apa sih? Ki bahasa Arab apik nemen ya Teng. Korea. Korea, Korea goblok bahasa Arab. Sompong raimu. Ganyong Arab. Bulakamba sarang heo. Hah? Sarang heo. Ini ana saranganan apa kowe? Kayak ngoleti kucing apa Teng? Remu goblok namun bisa ngoleti kucing sih. Lah gue sih sarang meong. Sarang meong. Sarang heo ke maksudnya I love you. Oh iya. Nanen Shin Tae-yong heo. Hah? Nanen Shin Tae-yong heo. Nenen. Bisa nenene sih. Nanen waduh kenjok beluk nanen. Yang kerungunya nenen. Ke maksudnya nanen, nanen Shin Tae-yong heo ke apa Teng? Nanen Shin Tae-yong heo ke maksudnya nyong arane Shin Tae-yong. Ah. Ucap kenalan. Memperkenalkan diri. Nanen lupit. Melokor temen. Ngomong bahasa Korea bisa kayak pengmutah sampean ya. Kemarin timnas Indonesia itu paling menyebalkan itu lawan Uzbekistan Shin Tae-yong. Itu bagaimana ceritanya Shin Tae-yong waktu timnas Indonesia lawan Uzbekistan? Wow, oh wasite asu eh. Oh wasite asu eh. Korea asu webimen. Waduh kejuflu. Waduh kejuflu. Apa Teng we? Ya apa Teng? Waduh kejeblu. Korea. Korea waduh kejeblu. Aduh. Dan kita kehadiran satu lagi pemain sepak bola dari Portugal. Kita sambut bersama-sama Cristiano Ronaldo. Nah. Well, 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 well. Para hadirin, hadirat, wong wadon turu miring, cawet temlorot. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk acara sedekah bumi di Desa Bulakamba. Semoga masyarakatnya senantiasa selamat dunia akhirat. Allahumma. Amin. Well, 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 well. Shin Tae-yong cangkeme kawel. Ya. Ronaldo nera dan kentir kayak ini ya, ya. Coba Ronaldo itu terkenal dengan selebrasi ikoniknya. Coba seperti apa Cristiano Ronaldo. Oke, bersama-sama ya. Oke, satu, dua, tiga. Shoo! Shoo! Shoo!
Hei, itu saru goblok. Banyak anak kecil, dasar lupit, mukanya kayak blekicot ya. Oke, sebelum saya meninggalkan wayang santri pada malam hari ini, kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Matthew dan Ben dari Yale University, Amerika. Luar biasa, well, kawel. Oke, saya mau menyanyi dulu ya. Oke, bisa. Saya minta lagu Tik Blirik. Ayo, Mas Chris, bareng-bareng semuanya ya. Oke, haya. Haya. Tik Blirik kinceng ngecok loro. Tikam Blirik kinceng ngecok loro. Ana bubur sebako. Ora enteng. Go cewek, bubur go cewek, silitin gelap betul. Ayah, asyik sekali lagi. Tik Blirik kinceng ngetok loro. Ayah, Tik Blirik kinceng ngetok loro. Anak bubur sebatok orang enteng gocewo. Ayo bulat kambang luar biasa ya. Luar biasa bulat kambang. Biolanya, biolanya asik. Nyi-unyi ansara jadu bambaan. Nyi-unyi ansara jadu bambaan. Gereketing peline kucing gede dawa. Wah 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 wah. Peline landan. Haya asik. Oba. Nyi-unyi ansara jadu bambaan. Nyi-unyian sarada tuba empaan. Gereketing peline kucing gede dawa. Wah 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 wah. Peline landan. Tong-tong. Lagu nuslire. Kayak Ronaldo ini kena sawan celeng kayaknya gitu ya. Coba selenteng kayaknya tambah kentir di dudang na anu pawang selenteng. Oke, beres. Boleh pawang. Saya akan memanggilkan pawang mentalis terkenal dari Kabupaten Tegal. Kita sambut bersama-sama Mister Limba. Apa dang? Ngomong apa selenteng? Kelibat menene mlayu-mlayu ngejar truk, kesel. Ya kowe. Limbat. Iya. Eh, baju itu boh. Eh, halo. Eh, di mana? Ura, ura. Eh siapa yang bunuh? Eh, mbak. Betul. Lek mbak. Apa dang? Ya apa dang? Dang apa? Kewis kesel, gembor-gemboran kayak kae ngudak truk gemboran. Hura! Kayak muga-muga bar kie ana sate sing digorok wedhus mbak kayak kowe ya. Limbat graong. Kayak mana Ronaldo ne ditambani kaya lagi kentir. Oh, baca. Wih, suka wih. Ya kena sawan seleng wih. Ayo si beda kena kopling, na seleng kena kupung, na seleng kena kujung. Kela kiapas lentang, lagi macam mantra meneng. Desa kena kena kopling, tengkuleng, blat, tak ngasih kena kopling, blat, kena kopling, susu ni gandul-gandul, kena kopling, blat, kena kopling, blat, kena kopling.
Oh dasar limba cocote bacin ya. Orang mempan selentang wes emang libat orang sikatan sombong. Saya panggilkan gurune limbat Kang Lubit. Siapa selentang? Kita panggilkan Master Deddy Corbuzier. 5, 4, 3, 2, 1 close the door. Wah. Inclong. Di sanda saya kayak kubah masjid kayak kowe ya. Glowing. Meling-meling ya. Dalam hitungan kelima, kamu akan tertidur. 1, 2, 3, 4, 5 tendangan tanpa bayangan. Ayo, selawatan dulu, selawat lampion, mudah-mudahan di Kabupaten Brebes kerukunan umat beragama semakin dipegang dengan teguh. Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Selalu untuk pemerintah desa Bulakamba, tepuk tangan yang meriah untuk pemerintah desa Bulakamba, luar biasa. Assalamualaikum.
Sholawat ala Nabi Muhammad. Sholawat. Sidan-sidannya luar biasa, Dang. Iya, ini yang sebelah kiri berdiri dulu wes ngonjagong siapa? Oh, belum. Iya. Ke sidene komplit tak gawa Kang Lupit. Iya, Dang. Sing nom tak gawa, sing setengah mateng ya tak gawa, sing wis bosok ya tak gawa gitu. Komplit. Selamat malam Mbak Seli. Selamat malam Mas Lentang. Wah, suaranya bisa kayak kucing anggora ya. Halus men, ya Allah, ya Allah. Sing paling tua coba. Selamat malam Mbak Purwati. Selamat malam Kang Slenteng. Wah, suaranya luar biasa Harno. Gimana sih? Kayak celeng anggora. Lo kan anak celeng anggora Slenteng. Lah kowe sih ya. Emang celeng duwe wolo? Apa? Emang celeng duwe wolo? Ya celeng ya duwe oh. Wah, malah wolone alus. Cara sapa kowe babi du celeng goblok. Yang ora tau urut celeng. Apa? Ana celeng slenteng. Celeng slenteng waduke. Anane celengan ya. Iya. Tapi jare nyong ta anger ibu-ibu, bapak-bapak anger nabung kowe ya ana duit kowe ditabung, dudu dicelengi. Si? Ya pada boy dicelengi pada boy. Ya orang ger ibu-ibu kayak ditabung. Bisa nih. Sebab anaknya bayi tabung lah, kak bayi celeng. Oh. Terus nah. Ini pengumuman apa, ya. apa? Ya terus nabis terus nabis. Bocah. Eko, kalau nabu simbal itu pakai stick aja nganggo sing empuk. Diwali kok. Pengumuman pemenang. Go ibu-ibu sing duwe-duwit sewu kertas tolong poma rong poma ke pantangan bu pantangan duwit sewu kertas aja disimpen ning jerone kutang aman kok kenapa aman sih? Aman waduke sih tapi saya nyaroli kena ngapa sebabnya apa iya sampean ngerti Kang Lupit Bimen duit sewu kertas gue gambarnya apa pahlawan Kapitan Patimura. Patimura kowe gawane apa? Gawane golok slenteng. Hati-hati. Ibu-ibu anggar nyimpen duit sewu ning jero kutang bokan susune dibacoki. Aduh. Oh yo. Tul tul tul. Yo. Kaya gangster. Oh di pentile rata ngono rene. Ya alhamdulillah Harno. Iya Pimen. Nalikane wayang santri ngerti bahwa ki anak ngajine akhirnya ibu-ibune nganggo pakaiane rapi Harno. Rapi kabeh ya. Pada nutup rapi. Aurat kabeh alhamdulillah. Wah, ya alhamdulillah. Mbak Desi ya. Iya. Ke sinden nyong sinden tengah ya Mbak Desi ki lagi meteng alhamdulillah. Ke ya sinden luar biasa Kang Lupit. Sinden luar biasa. Iya. Angger bengi kue dadi sinden, angger awan ngrewangi bojone dadi supir truk ya Mbak, Mbak Desi ya. Betul Mas Lendeng. Luar biasa. Yang penting halal nggih, enggak apa-apa. Iya, wong wadon tapi nyupir truk luar biasa. Mbak Desi itu kalau nyupir truk bawanya apa, Mbak? Bawanya pasir, tanah uruk, batu, macam-macam intinya material bangunan gitu. Oh iya iya iya. Tapi pertanyaan, Mbak. Apa? Mbak Desi kan bawa pasir. Iya kan? Betul. Kowe kira-kira barangnya gatel apa orang Mbak? Pertanyaannya loh. Ya penasaran dong. Iya. Gatel tau orang apa? Siapa? Maning gue? Sih? Bisa ning gue ya? Sebutannya anak no? Apa sih? Apa? Little body. Apa gue? Apa? Silit gatel kelebon wedi. Ya orang mau wedi dong karena waktunya anak sepelitin apa wis pelotak-pelotak. Ibu-ibu pakaiannya rapi-rapi ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Orang kaya yang Tegal wingi no. Ibu sih. Ya Allah, ana ibu-ibu lagi nyusoni anake. Nyusoni orang nganggo jilbab maning. Wah, terus nyusoni anake angger orang nganggo jilbab tulung, Bu. Angger nyusoni paling ora ditutupi tapi. Slendang. Ya, slendang ditutupi. Lah wingi ora no. Pimen sih. Nyusoni langsung susune diplok ae. Ayo kuwe. Bok pluntra. Langsung dipluntor neblok kowe. Kon weru ya. Weru ngarepe gedebok persis. Terus pimen. Terus. Waduh, kan aku jadi ingin ya. Kenapa? Iya ya Allah. Susune gede men maning lah ya. Tuh. Warnane ireng. Wah. Eh, apa? Apane? Sendale. Oh. Duduk pentile duduk. Hey. Diperjelas.
Ya, ini mudah-mudahan sinden-sindennya senantiasa menjadi sinden yang soleha. Amin. Ya Rabbal Alamin. Monggo duduk Mbak Seli, Mbak Desi, dan Mbak Buwati. Ayo kita mlebu neng lakon disit, ya. Engko neng tengah-tengah ngaji maning dan guyonan maning. Lakone apa Slenteng? Lakone Kembang Wijaya Kusuma. Kembang Wijaya Kusuma. Leres. Saking tembung Kembang Wijaya Kasauma. Wijaya kue kemenangan, okay. Kasauma kue sira kang rineksa utawa kemenangan sing kudu dijaga. Paham? Iya. Yeah. Pemerintah desa ya kudu dijaga bareng-bareng. Rakyate karo pemerintah desane ya kudu rukun, kudu kompak. Pemilihan kepala desa tulung sing wis dadi aja orang rangkul sing orang dukung. Terus sing ora dadi tulung aja njegali pemerintahan sing lagi bangun go masyarakat. Kadang-kadang kayak kue isine no, mudah-mudahan balak belakang bata ora insyaallah. Ora. Kayak kue sing kadang-kadang angele desa bangun kue gara-gara ketika pemerintah desa pang bangun ana sing jegali gara-gara ora seneng. Paham? Iya ya, Tang. Coba ke misalkan wong rukun bae ana sing ora seneng apa maning ora rukun. Bayangna no, nyok ora bayangna anggar contoh ya. Amen. Pang ana pembangunan ning desa Bulakamba. Iya. Terus lurae sing dadi karo sing ora dadi katakanlah ora rukun no. Musuhan. Musuhan. Dilalah ana pemborong aspirasi sekan DPR mudun menek mesti ngincer goleti bati sing akeh. Kowe anggar sing wong-wonge ora apik kan ya. DPR ora apik, pemboronge ora apik. Ki mesti goleki wong-wong sing bisa dijak kerja sama supaya batine akeh. Ya iya mesti. Ketika pemerintah desane kekeh supaya kualitas pembangunannya apik digoleki wong-wong sing bermitra supaya bisa batine akeh. Nah, kowe. Biasane sing diakali kowe sing digandeng kowe wong sing ora rukun gara pemerintah desa sebab pemerintah desane kekeh supaya kualitasnya apik. Nah. Terus wimenteng. Nah, aku biasanya ketika gol pembangunannya, dalane bangunnya orang sesuai spek, Harno. Maksudnya? Orang sesuai spek sekarang dewek. Oh, sampai nakeng boyong. Ngaspal ya kayak gemblong ngecaracir kayak kae. Sing akhirnya kau sing dituding lurai, no. Padahal lurai wis kekeh dilala kesusupan uang sing kayak kue mau. Akhirnya wargane gara lurae saling dipaido gara-gara garapan sing ora apik kuwe tapi ning buri sing melu sing oli bati malah kesenengan. Ya iya keprok. Kuwe resikone anggar ora rukun ya Teng. Resikone anggar ora rukun. Mudah-mudahan Bulakamba warga masyarakate lan pemerintahe rukun dan kompak untuk membangun desa Bulakamba. Allahumma amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Bulakamba. Luar biasa. Ke ceritane pimen Slenteng. Ah, ceritane kiye Kembang Wijaya Kusuma kuwe diceritakaken ana ning salah siji negara. Negarane arane Ayodhyapura, napa? Ayodhyapura. Negara sing sejatine negara sejahtera gemah ripah loh jinawi. Tapi saapik-apike kahanan mesti ana wayahe Gusti Allah kuwe memberikan bencana. Ngecobaan. Makane Bulakamba ya ora mesti tenang terus. Mesti ana ujiane sekan Gusti Allah supaya Bulakamba bisa naik derajate. Nah, menungsa kuwe anggar kena bencana kuwe kadare ana telu Harno. Ana telu. Ana telung tingkatan Slenteng. Nggih Kang Lupit. Sing pertama tingkatan cobaane kuwe sing pertama peringatan. Oh, peringatan. Ya, sing keloro cobaan. Cobaan. Sing ketelu hukuman. Ibarat sempak bola. Bal-balan. Bal-balan. Ana free kick sing berupa peringatan. Iya. Ana kartu kuning sing berupa cobaan. Iya. Ana kartu merah sing berupa hukuman. Muga-muga awake dhewek ora termasuk sing kartu merah ya no ya. Bener. Nah, kanggo mungkasaken sukerta utawa bencana ning negara Ayodhyapura, ana salah siji ning pesantren jenenge Pesantren Dukuh
Pakuan. Apa? Dukuh Pakuan. Sing asuh sapa Slendeng? Sing asuh kyaine arane Kyai Sukmaraga. Nah, Kyai Sukmaraga kiye mengutus putrane sing arane Raden Cakradewa untuk mengambil kembang Wijaya Kusuma. Kembang Wijaya Kusuma kuwi jare bisa ngurip-nguripi wong sing wis mati, nambani wong sing mriyang, natani wong sing pada tukaran, angger anak lanang wadon, suami istri pang bercerai ditempeli kembang Wijaya Kusuma bisa ora sida pegatan harno. Akeh gunane ya, Teng. Engko diwejang karo Kyai Sukmaraga, apa sejatine kembang Wijaya Kusuma kuwe bisane manfaate luar biasa, nemen. Oh iya. Kira-kira wis akeh apa ora, Teng, sing pangunduh kembang Wijaya Kusuma? Akeh. Wis akeh sing repan ngunduh kembang Wijaya Kusuma, tapi gagal sebab mboten dilandasi rasa ikhlas tetulungan. Akeh gurunggo gawe untung rugi tuna bakti. Dasare mung sistem dagang. Ngetok na modal pirang-pirang nggo luruh balikan. Wow. Nah, ayo mudah-mudahan awake dhewek ditugasi, Kang. Ditugasi ngawal Raden Cakradewa ngunduh kembang Wijaya Kusuma. Ayo, saiki budal Slendeng maring pondok pesantren Dukuh Pakuan. Budal saiki.